Bukan rahasia lagi Fuji dikenal memiliki cirkle pertemanan yang luas. Fuji berteman dengan beberapa artis papan atas seperti Nagita Slavina, Raffi Ahmad, dan masih banyak lagi. Fuji juga memiliki banyak penggemar, terbukti dengan banyaknya akun yang mengikutinya di berbagai platform media sosial miliknya. Baru-baru ini Fuji tampil di layar televisi saat menjadi bintang tamu dalam program Lapor Pak. Dipandu oleh Andre Taulani, Andika Pratama, Wendy cagur dan Surya insomnia, Fuji ditanya soal dirinya yang bisa berteman dengan banyak kalangan. Emang kamu seumur itu semua sama semua orang jadi memudahkan kamu untuk masuk ke semua kalangan atau gak sengaja awalnya? Tanya Andika dikutip dari YouTube Trans7 Official pada Minggu, 10 Desember 2023. Dia pun tidak mengaku awalnya berteman dengan tidak sengaja, tapi lama kelamaan akrab. Fuji juga ditanya soal biaya saat dirinya nongkrong bareng teman-temannya. Kalau satu hari nongkrong biasanya habis, berapa sih Fuji? "Satu kali aja," tanya Surya. Alih-alih menyebut besaran biaya yang dikeluarkan satu kali nongkrong, Fuji mengungkap bahwa dia ditraktir oleh temannya. Terkadang pula mentraktir temannya. "Beda-beda, kadang dibayarin, kadang bayarin, jadi kalau enggak keluar gratis, keluar bayarin," katanya. Ditanya soal siapa saja yang rajin membayar, Fuji menyebutkan hal itu tergantung dari inisiatif masing-masing temannya. Enggak juga siapa yang mau aja, siapa yang paling inisiatif," ungkapnya. Mendengar jawaban tersebut, Surya terlihat melemparkan pertanyaan, "Apakah ada temannya yang tidak inisiatif untuk membayar? Tapi ada juga yang gak pernah ada inisiatifnya," tanya Surya. "Fuji pun mengaku bahwa dirinya tidak memperhatikan hal tersebut." "Enggak, merhatiin, aku Fuji." Jawaban Fuji pun seketika menerima berbagai reaksi dari netizen. Salah satunya saat dibagikan oleh akun DDW. Banyak netizen yang memuji jawaban Fuji yang terlihat berhati-hati. Fuji cerdas sangat berhati-hati untuk jawab pertanyaannya, tulis Ati. Fuji tahu kalau pertanyaannya mengandung ranjau jadi dia hati, BNGTT bicaranya sukses SLL Fuji, ini nih acara KPN SMLM, timpal pewa. Good job Uti. Nice answer, timpal lainnya. Elvan Fajar, selain itu. Hubungan Fuji dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam masih meninggalkan teka-teki hingga hari ini. Meski beberapa kali ditegaskan bahwa keduanya hanya berteman, namun para penggemar lagi-lagi dibuat penasaran karena Asnawi kedapatan foto di tempat yang sama dengan foto Fuji beberapa waktu lalu. Akun TikTok fans fuas membagikan foto Fuji dan Asnawi Mangkualam yang berpose di tempat yang sama saat di Korea Selatan. Meski tidak diunggah di waktu yang berbarengan, beberapa fans menduga kalau keduanya memang sempat berada di tempat tersebut pada waktu yang sama. Fuji mengunggahnya pada bulan Oktober, sedangkan Asnawi mengunggahnya baru-baru ini di konten eksklusif Instagram yang bocor. Dispil sendiri, akhirnya "Aad gue gulung juga nih Bumi", tulis akun tersebut, dikutip Sabtu, 9 Desember 2023. Para fans yang melihat foto tersebut pun ikut senang. Hadu gara dua kepikiran masalah hak uti sama capten, jadi mimpi aku yang dinikahin, kata salah satu fans. Celananya kapal lagi, cuma beda warna wew banget ceye, ucap yang lain. Meski begitu, masih ada juga yang berpikir sewajarnya bahwa mungkin saja mereka memang jalan bersama namun masih sebatas teman. Atau bisa jadi mereka tidak berfoto di waktu yang berbarengan. Emang kau temenan gak boleh jalan bareng ya? Tanya salah satu warganet. TP kan itu foto lamanya Uti, keknya sih ya, ucap yang lain. Sebelumnya, salah satu sahabat Fuji, Mail, sempat membongkar status hubungan sahabatnya dengan Asnawi.